Fungsi logout, untuk fungsi logout kita buka Dreamweaver, tambahkan script untuk logout. Di sini profil, testimoni, pemesanan, login di bagian belakangnya ini kita kasih nama logout. Kita copy dulu li logout. Nih, kemudian kita pilih insert data object user autentikasi, pilih logout user. Jika logoutnya berhasil, maka dia akan kembali ke halaman index. Index, kemudian dia mengirimkan pesan. Pesannya dalam keadaan kosong. Pesannya kosong. Kita kasih spasi saja di sini. Oke, lagi. File, save all. Kita refresh dulu. Ini proses logoutnya ada. Nah, jika dia sementara logout, maka proses loginnya ini harus dalam keadaan, kalau logoutnya muncul, berarti loginnya ini harus dalam keadaan tersembunyi. Dia tidak boleh tampil. Nah, tidak boleh tampil di sini. Untuk fungsi if-nya itu, kita jadi jika dalam keadaan, kita cek dulu apakah RRS sebelumnya itu, cek dulu MM username sudah ada. Selanjutnya kita ke fungsi logout tadi. Oke. Di bagian login ini kita akan cek dulu, kita akan sembunyikan dia jika proses loginnya berhasil. Jadi kita copy script login ini, fungsi if kita copy, taruh di sini dulu. Variabelnya, indikatornya itu variabelnya berupa mm username, sessionnya record set, session variable kita kasih nama mm username. Oke. Variabelnya ini kita ganti dengan mm username. Taruh di sini. Jika indikatornya sama dengan kosong, maka dia akan mencetak drop down link. Dia akan mencetak ini. Coba kita lihat dulu. Logoutnya berdiri sendiri. Ini ada dua pelanggan dengan admin. Pelanggan dengan admin, drop down menu login. Nah, li yang ini jika mm username-nya dalam keadaan kosong, artinya jika penggunanya belum melakukan login, maka dia akan menampilkan tombol login. Jika tidak, maka akan tampil tombol logout. Ini buka ditutup.
Ini harusnya ada li lagi. Ini dia ada di ini ada seharusnya Li Glove Snuff item. Ada bagian atasnya ini kita lupa. Ya, bawahnya Snuff item bawahnya link. Ini satu paket ini kita taruh di bagian pernyataannya jika sudah login. Jika sudah login maka dia muncul logout, jika belum login maka muncul login. Coba kita refresh dulu. Maka ini akan muncul logout. Muncul logout. Kenapa muncul logout? Karena ini kondisinya dia sedang login. Sedang login. MM username. Jadi dia akan cek jika MM username-nya dalam keadaan kosong berarti dia belum login. Belum login berarti tombol loginnya muncul. Jika MM username-nya dalam ada terisi, maka dia sudah login. Kalau sudah login, maka login-nya tersembunyi, logout-nya akan tampil. Sekarang kita coba logout dulu. Nanti ini kalau benar dia harus berubah jadi login. Logout. Nah, dia logout tapi di sini kondisinya salah. Dia harus muncul login. Dia harus muncul login karena sekarang MM username-nya itu dalam keadaan kosong. Coba kita refresh lagi. Nah, ini masih logout juga. Seharusnya muncul login. Kita cek kembali. Coba kita tambahkan restrict dulu. Insert data object user autentikasi restrict access to page. Jika gagal maka dia akan runcing ke sini. Enter. Ini pesan. Pesannya dalam keadaan kosong. Oke. Oke lagi. File save all. Sekarang coba kita refresh. Oke, restrict to large. Large. Control Z dulu, ini ada kesalahan. Control Z. Terlihat saja. Nah, berarti masalahnya bukan di restrict tadi. Kita cek dulu. MM username-nya. Navbar drop. Atau indikator sama dengan indikator sama dengan null. Kita gunakan null. Masih logout. Coba kita cek dulu apa sebenarnya isi dari MM username ini, apakah ada isi atau tidak. Kita tes, cara tesnya itu kita tinggal tarik taruh di belakang. Sekarang coba kita buka kembali, refresh. Di belakang logout itu harus ada sesuatu. Oh, tidak ada isi memang. Jadi sekarang kita kontrol Z lagi, pastikan kembalikan ke kondisi semula. Berarti ini jika indikator session MM username dia dalam keadaan empty. Sama dengan
Kosong. Sekarang kita refresh dulu, dia harus munculnya login. Nah, benar, jadi harus ada spasi. Ini ada login. Nah, sekarang kita coba login lagi. Pelanggar, masukkan nomor handphone. Passwordnya. Login. Nah, seharusnya di sini akan berubah. Proses autentikasi berhasil. Jadi, seharusnya udah di logout. Loginnya harus tersembunyi. Sekarang kita cek dulu apa isi dari username. Dia ada di belakang login. Apa sih isinya? Ntar S. Kita refresh lagi. Isinya itu nomor HP. Berarti memang dia tidak dalam keadaan kosong. Ctrl Z. Oke. Sepertinya ini kita tidak usah pakai indikator, langsung saja kita hapus bagian ini, kita hapus saja. Kita ambil ini hapus, ambil langsung username-nya. Ya, maaf, ini username. Ctrl Z dulu. Ctrl Z dulu, kita kembalikan ke awal. Seperti ini. Nah, ini ada kesalahannya. Indikator username ini sama dengan, oh iya, sama dengannya ini harus dua. Sama dengan. Oke. File, save all. Kita refresh lagi. Oke, jadi dia harusnya logout, sudah benar ya, logout. Jadi tadi itu kesalahannya, sama dengannya itu harus ada dua. Sama dengannya harus ada dua. Kita refresh lagi. Sekarang kita logout, maka dia jadi login. Kita buka admin pelanggan, masukkan nomor HP. Passwordnya, login, maka dia jadi logout. Nah, sekarang login logoutnya sudah jadi. Kita tambahkan satu apa namanya, satu menu lagi di sini untuk menampilkan user siapa yang sedang aktif diidentifikasi berdasarkan nomor handphone yang dimiliki, berdasarkan nomor handphone yang dimilikinya. Oke, caranya adalah kita di bagian akhir ini kita tambahkan lagi satu di bawahnya. Kita tambahkan sirip di sini adalah nama. Kita menampilkan nama pelanggan. Nama pelanggan berarti kita klik tanda tambah. Pilih record set query. Kita isi RS pelanggan, kemudian
Konektor di bagian bawah sini kita pilih pelanggan. Filternya berdasarkan telepon MM username, berdasarkan session variabelnya MM username. Artinya itu dia akan menampilkan data pelanggan berdasarkan nomor telepon. Kenapa pakai MM username? Karena tadi login berdasarkan nomor telepon. Kalau login berdasarkan ID, berarti session variabelnya berarti tetap ini filternya berdasarkan ID. Kan kita pakai nomor telepon karena loginnya pakai telepon tadi. Nah, selanjutnya kita pilih OK. Oke, setelah itu kita lihat kembali di bagian bawah sini. Kita tulis memanggil nama pelanggan. Oke, nama pelanggannya kita letakkan di sini. Dan, oke. File save all. Sekarang kita refresh. Oke, nama pelanggannya langsung aktif di sini, nama pelanggan yang sedang aktif. Nah, sekarang kalau logout berarti nama pelanggannya kan harus hilang. Nah, berarti posisinya ini kita harus ganti lagi. Posisi di sini kita harus angkat. Dia tidak boleh diletakkan di sini. Jadi kita hapus script ini. Oke. Nama pelanggan kita langsung letakkan di bagian black, tambahkan satu. Oh ya, benar tadi Ctrl Z dulu. Kita cut ini. Kita taruh langsung di dalam fungsi if ini. Di bawah li ini kita letakkan tadi. Kita letakkan nama pelanggannya. Kemudian kita tambahkan icon. Tambahkan icon user di situ. Genap teknologi kewirausahaan 5. Icon kita ambil iconnya apa namanya? User. Copy ini dulu. Kita letakkan di sini. Kemudian kita klik lagi, kita copy namanya user tadi. Kita paste di sini. Oke. Jadi dia ini terintegrasi dengan dia bersebelahan dengan fungsi logout. Sekarang coba kita refresh. Nah, ini logout di sini langsung muncul Emmanuel Sufian Mata. Pada saat kita logout, maka tulisannya yang tadi user yang aktif juga hilang. Kalau kita login kembali, misalkan 123.96.2000. Kemudian passwordnya 123.456. Kita login. Berhasil, maka Emmanuel Mbata akan muncul kembali di sini. Demikian fungsi logout dan menampilkan informasi pelanggan.